duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat pagi. Masih berkabut di sini, di Rembang. Kita jogging lagi. Mumpung ada kesempatan untuk jogging. Ini nggak tahu ambil berapa kilo nanti. Sedapannya saja. Mulai berusaha konsisten. Setiap pekan ada joggingnya. Kemarin sudah. Minggu kemarin di Tambak Boyo. Hari Minggu ini di Rembang kita. Enak di Rembang. Suasananya sadu. Jam segini masih kabut. Ini jam berapa ya? Jam 6 kurang 10 menit. Wow. Enak banget. Rute ini bisa sampai Lasem sebenarnya. Tapi nanti enggak bakal sampai Lasem lah. Paling cuma sampai depan situ. Terus kita balik. Atau nyari jalan kampung. Ketemu anak-anak di sini kita. Ayo. Ayo Mayu. Ayo Mayu. Tuh banyak orang di sini. Ngejar dia. Ikut mereka. Kita santai di belakangnya saja. Kita belok kanan bentar. Ada pemandangan bagus. Sunrise. Nah, kayaknya ada jalan ini. Oh, ada jalan ke kebun. Kita lihat dulu. Nah, itu sunrise-nya. Wow. Bagus banget. Wow. Itu dia. Kalau kalian main ke Lasem terus pengen kuliner lontong tuyuhan, ini pusatnya. Nah, di pinggir jalan ini dia. Biasanya pagi nanti jam 9-an atau jam 10 rame. Ini dia kuliner khas Rembang. Lontong tuyuhan. Kita belok depan ini aja. Belok kiri, kita masuk kampung. Saya belum pernah lewat sini. Kita coba masuk kampung sini aja. Ikuti Google Map aja. Kalau kemarin saya cek sih sekitar 8 kilo. Tapi karena tadi kenapa saya terkoror, nggak tahu jadinya berapa kilo. Jadi sekarang jalannya cor seperti ini. Kita jalan saja. Jadi ada anak-anak itu di depan. Kita rekam mereka saja. Kalau saya cek dari sini, kita tinggal melintasi jalan satu-satunya di sini, nanti bisa tembus ke desa tempat saya. Kita lewat sini, katanya diarahkan ke jembatan gantung atau jembatan apa kecil. Kita coba, benar atau tidak? Oh iya, beneran ada jembatannya. Lihat jembatannya. Wah, kalau ini kita sepedaan enak banget di sini. Oh, jembatan gantungnya sudah ini dia. Jadi kayak kalau kalian ingat di apa namanya? Duet. Nah, ini sudah seperti ini dia. Bagus banget ini. Saya mau foto-foto di sini nanti. Keren, keren, keren. Oh. Jembatannya seperti ini. Kita berhenti agak lama di sini. Mau foto-foto kayaknya bagus. Wah. Yang penting nggak ada kendaraan lain lewat. Kita sudah lewat jembatan gantungnya. Tinggal pulang arah jeruknya kita.
nggak tahu ini, asal ngikuti jalan aja kita. Paling dapat sekitar 5 kilo atau 6 kilo mungkin joggingnya hari ini. Tapi lumayan sudah dapat keringat banyak banget ini kita. Nanti di sini jarang vlog karena sudah masuk perkampungan. Kayaknya saya pernah lewat sini waktu jogging siang sore-sore. Oke. Jadi sini berarti nanti nambah sekitar 1,5 kilo lagi sampai rumah kalau nggak salah lo ya. Berarti ya sekitar 7 kilo yang saya lari. Karena saya ingat tuh muter dari kampung sana ke sini itu nggak nyampe 3 kilo waktu itu. Kemungkinan kan dari rumah ke arah Tuyuhan itu 4. Dari Tuyuhan ke jembatan gantung anggaplah 1 kilo. 5 tambah 2 berarti 7 kilonan. Kemungkinan seperti itu. Kita banyak jalan saja. Dari tadi ambil konten capek. Kita masuk desa Jeruk. Dari sini mungkin 1 kilo lagi sampai rumah. Wow. Enak banget buat jogging. Tadi muter. Diselingi jalan kaki dan banyak jalan kakinya. Kita selesaikan di sini dulu aja karena sudah mendekati sama rumah. Kita cek dulu. 7,6 kilo. Nanti kita coba lagi sampai rumah berapa. Lumayan hampir 1 jam. Dapat keringat banyak. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Tetap semangat, tetap olahraga. Dah.